Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengaret, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Dan di kesempatan kali ini di tanggal 20 April 2020, tepatnya hari Senin lagi, saya sudah berada di Pasar Iwan Ngadarjo, Kabupaten Temanggung. Tadi rencana saya ingin melihat sapi-sapi bakalan untuk isi kandang. Tapi untuk sapi-sapi bakalannya tidak terlalu banyak teman-teman, ada di bagian sebelah sana. Dan ukurannya juga tidak begitu beragam, kebanyakan ukuran segini dengan umur 1 tahun lebih sedikit. Ini tadi kalau kata Mas Slamet Tristiono, karena tadi juga kesini, untuk sapi bakalan yang ada di sebelah sini dibanderol dengan harga 20 juta. Memang cukup tinggi untuk banderol harganya sendiri. Ini di sebelah sini ada Bapak Pujo dan Bapak Hartanto yang sedang berburu sapi-sapi pedetan di Pasar Iwan ini. Saya akan coba bertanya kepada Bapak Hartanto dapat berapa ekor. Pak Hartanto, ini pada kesempatan pagi hari ini sudah dapat berapa ekor? 6 ekor. 6 ekor, tadi katanya sudah ada yang laku. Ya, ini laku. Ini yang, laku 13. Ini yang hitam ini? Ya. Laku 13 juta. Seperti ini teman-teman. Dibeli petani atau bagaimana? Petani, itu petani. Dibeli petani. Oh, ini laku 13 juta teman-teman. Kemudian untuk yang lain, yang sebelah mana? Ya, ini mas. Yang ini? Ini mah agak mahal ya. Ini dibanderol dengan harga berapa? 14 juta. Tapi kan kalau besarnya besar yang hitam, tapi kan jenisnya jenisnya ini. Gigi bagusan yang ini, gih. Harga 14 juta teman-teman dan masih bisa nego. Kalau untuk umur sekitar berapa? Ya 6 bulan. 6 bulanan. Ya 4 bulan. 4 bulan. Umur sekitar 4 bulan dengan jenis adalah sapi simental. Jenis sapi simental seperti ini teman-teman untuk pedetannya sendiri. Kemudian yang sebelah mana lagi? Yang ini, wah ini 10.500. Wah, harga ringan teman-teman. Kalau untuk umurnya berapa? 3 bulanan. Umur sekitar 3 bulan. Dan ini bisa dilihat teman-teman, bagian kaki, kemudian bagian pantat, ekor, alat kelamin seperti itu. Harga ringan. Kemudian ada lagi di bagian sebelah sini, pedetan sapi pegon loh ini. Kemungkinan harganya juga lebih ringan daripada yang sebelah sana, karena memang kualitasnya juga lebih di bawah dari yang ada di sebelah sana. Kalau yang ini berapa, Pak? Ini 9 juta. 9 juta. Oh, 9 juta, teman-teman. Harga 9 juta, umur sekitar 3 bulanan juga. Kemudian yang sebelah sini lagi. Sapi pedetan sapi simental dibanderol dengan harga berapa? 14.250. Seperti ini teman-teman. Umur berapa? 4 bulan? 5 bulan. Umur 5 bulan. Seperti ini teman-teman. Dengan Bapak Hartanto dari Pesidi Gerabak Kabupaten Magelang yang sedang berburu pedetan ke Pasar Iwan Ngadarjo Kabupaten Temanggung ini. Dan tadi juga sudah ada yang laku 1 ekor hasil buruan Bapak Hartanto yang hitam sebelah sana, laku dengan harga 13 juta. Ini mungkin bisa disebutkan untuk nomor HP-nya Pak Hartanto. 085 886 857 169. Kalau teman-teman berminat dengan pedetan-pedetan tadi atau mau pesan pedetan juga bisa, baik dalam jumlah yang banyak atau agak sedikit juga bisa, nanti bisa dikirim-kirim baik ke daerah Jawa Barat, daerah Jawa Timur maupun masih daerah Jawa Tengah. Kemudian ini, kalau yang ini berapa? Modelnya bagus, cuman udah agak kurus teman. Soalnya udah bisa sama induknya udah lama, jadi lagi susut gitu mas. Ini 12/4 ini. 12.250. Seperti ini teman-teman. Saya akan mencoba melihat dari agak kejauhan. Yang dibanderol dengan harga 12.250 pedetan milik Bapak Hartanto. Seperti ini. Bisa dilihat bagian belakang. Kalau untuk posturnya juga lumayan tinggi. Bagian belakang lurus. Kalau untuk punggungnya mungkin agak cengkung ini.
Tapi termasuk ringan harganya, teman-teman. Ini kalau teman-teman berminat bisa langsung hubungi Bapak Hartanto. Udah ini aja Pak Hartanto atau masih ada lagi? Udah, Mas. Udah. Oh, ada 6 ekor, teman-teman. Kalau di pasar Ngadirja itu sekitar jam 9, jam 10 itu udah enggak ada yang datang. Udah mulai sepi. Iya, sapinya juga baru cuma ini aja, udah enggak nambah ya. Barangnya ini pasar lokalan ya, pasar daerah sini saja. Dan biasanya harganya juga lebih ya, ringan dibandingkan ya, dengan pasar lain. Iya, iya. Itu teman-teman. Ya, kalau teman-teman berkesempatan pergi ke pasar hewan ini juga nanti bisa mencari sapi dari Pasar Hewan Ngadirja Kabupaten Temanggung yang buka tiap pasaran lagi. Oke, matur suwun untuk informasinya. Mudah-mudahan usahanya semakin lancar. Ini teman-teman, saya akan perlihatkan sekali lagi untuk pedetan-pedetan milik Bapak Hartanto pada kesempatan pagi hari ini. Ada sapi simental, kemudian di sini sapi simental juga. Untuk kakinya besar tapi mungkin agak dengklek seperti itu, teman-teman. Ini biasanya kalau pedetan ada kualitas, ada harga. Kalau kualitasnya kurang juga harganya berkurang. Kalau kualitas bagus juga harganya pasti tinggi. Kemudian ini pedetan sapi pegon. Tadi harga 9 juta. Harga sangat ringan. Kemudian ini yang sudah laku dengan harga 13 juta, teman-teman. Kemungkinan adalah sapi FH Cross Simental. Kemudian satu ekor lagi yang paling bagus pada kesempatan pagi hari ini yang ada di sebelah sana. Akan bergeser ke bagian sebelah sana. Memang untuk Pasar Hewan Ngadirja Kabupaten Temanggung sendiri berbeda dengan pasar-pasar lain di daerah Jawa Tengah. Misalkan pasar hewan di daerah Magelang, kemudian Semarang, daerah Kendal sudah pada tutup. Tapi untuk Pasar Hewan Ngadirja sendiri tidak tutup, teman-teman. Tapi memang untuk pembelinya tidak begitu ramai, terutama di musim ini atau ketika wabah virus corona ini. Kondisi pasar juga bisa dilihat seperti ini, agak lengang. Kemudian sekarang juga musim atau memasuki musim tanam tembakau di daerah Temanggung, sehingga petani biasanya juga tidak mencari sapi, bahkan kebanyakan malah menjual sapi-sapinya untuk nanti digunakan untuk modal tanam tembakau, maupun yang biasanya ada waktu untuk ngarit sehingga tidak ada waktu lagi karena fokus untuk proses tanam tembakau. Oke teman-teman, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nanti saya sambung dengan video berikutnya, video di Pasar Hewan Ngadirja Kabupaten Temanggung ini. Cukup sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.